Berdasarkan pada tahap pencapaian setakat ini, jumlah kesemuanya adalah 135,456. Harga yang telah ditetapkan adalah dalam lingkungan 150,000, 260,000 dan 300,000. Dan bagi rumah yang bernilai RM300,000, saya diberitahu bahawa harga pasarannya melebihi RM500,000. Inilah dia kelebihan apa yang dilakukan oleh kerajaan melalui dasarnya. Dan hari ini kita dapat melihat projek ini menyediakan jumlah rumah sebanyak 1,536 dengan dua tower blok ketinggian 41 tingkat, menjadikan projek ini projek perumahan yang PPA1M yang tertinggi di Malaysia ini. Satu lagi yang menarik di bawah konsep ini, dia tidak mengenakan perbelanjaan kerajaan sama sekali kerana dia dilaksanakan di bawah konsep cross-subsidy, di mana projek ini dilaksanakan secara 60-40, iaitu 60% dengan keluasan 7.67 ekar dibangunkan dengan perumahan PPA1M yang dikawal oleh kerajaan dari segi harga, keluasan dan juga kualiti, manakala 40% lagi luasan 5.11 ekar dibenarkan pada pemaju untuk membina perumahan pada harga mengikut pasaran semasa. Jadi alhamdulillah, nampaknya konsep cross subsidy ini menjimatkan perbelanjaan kerajaan dan di samping itu dapat juga memenuhi agenda perumahan negara.